pemimpin dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Melihat kepada pentingnya menyemai suasana berkasih sayang di antara rakyat dan pemimpin, naluri kebapaan terselah dalam diri Ketua Menteri Datuk Seri Insinyur Haji Sarun. Keprihatinan beliau terhadap anak-anak yang kurang bernasib baik dapat dilihat melalui riak wajahnya yang seolah-olah merasai apa yang dilalui oleh mereka. Bersama isteri Datin Seri Fadilah Abdullah, Ketua Menteri menyelami nasib yang dilalui oleh mereka dengan meluangkan masa dalam beberapa siri program sumbangan dan berbuka puasa yang diatur sepanjang Ramadan. Saksikan.